Selamat sore saudara, Anda sekarang menonton berita Kompas Petang. Hari ini ada saya Audrey Chandra dan Rahmat Ibrahim yang akan menemani Anda. Berita pertama kami akan dibawakan oleh Ibrahim, silakan. Terima kasih Audrey, kami buka Kompas Petang hari ini saudara dengan informasi tawuran antar warga yang kembali terjadi di Jatinegara, Jakarta Timur pada minggu siang. Ruas jalan dari arah Kampung Melayu menuju Duren Sawit dan sebaliknya sempat ditutup akibat tawuran. Dua kelompok warga saling melempar batu dan petasan saat tawuran terjadi di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Belum diketahui penyebab tawuran yang terjadi, ruas jalan raya Basuki Rahmat dari arah Kampung Melayu menuju Duren Sawit dan sebaliknya ditutup selama tawuran. Aksi ini berhasil dibubarkan saat petugas kepolisian tiba di lokasi dan menembakkan gas air mata. Untuk mengantisipasi tawuran susulan, polisi langsung berjaga di sekitar lokasi. Polisi menyatakan pemicunya diduga berasal dari 5 orang yang disinyalir dari luar wilayah Pasar Gembrong yang memprovokasi dua kelompok warga. Hanya 5 orang yang disinyalir mungkin dari luar daerah sini, hanya berjalan 5 orang itu dengan kendaraan mengacungkan bambu dan juga batu.